Yo, halo guys, balik lagi bersama saya di channel Henry Gamers. Ya, hari ini adalah hari Jumat, dimana aku bikin konten sesuai kalian ya, yang aku ngevote, minta vote kalian, minta suara kalian yang kemarin yang kayak gini. Ya, ternyata kalian setuju gua bikin video rumah baru gua. Nanti kan hari ini hari Jumat ya, sampai ini belum gua beres-beresin kalau kalian lihat tuh kabel-kabel semua masih ada. Nah, jadi aku mau siap-siap dulu untuk beresin studio gua yang berantakan, yang sangat dewa banget tingkatnya ya. Tingkat dewa, Pak. Tapi sebelum aku lanjutin, ini part satunya ya, sampai ini nanti part 2 nya aku lanjutin lagi. Jadi sebelum kalian nonton lebih lanjut tuh, kalian subscribe dulu channel ini dan share video ini ke teman-teman kalian dan like ini. Kalau udah semuanya, langsung aja kita ke videonya. Sahabat ini, jadi aku dari tadi ngerender video. Ya, ngerender video sesuai request kalian tuh. Kecepatannya boom. Aduh, enggak kelihatan ya karena monitor gua rip. Kalau kalian mau bantu gua beli layar lagi, kalian ini aja ke link yang ada di deskripsi gua, yang ada link itu tuh, tuh yang ada link-linknya banyak itu. Kalian tinggal klik aja. Ya. Ya, aku udah ini sih udah berapa persen? Sudah 18%. Ya kayaknya 18%. Nah, kita fokusin dulu. Oh, 19% sahabat ini. Aku kira 18% jampret memang. Ini tadi sebelumnya 18% mungkin ya. Tuh kalau kalian lihat sebelah sini gua. Ini itu. Nah, ini hard disk eksternal gua. Ini di bawah koko gua. Gua beli casingnya, ada hard disknya juga. Malah diambil gitu, malah dipakai. Aku mau pakai nggak bisa mang. Ini ya debu, kalau kalian debu. Ini printer gua ya, ini printer gua. Nah ini loh, ini, nah ini pasta. Tadi aku sebenarnya sih nggak mau buka karena aku ya iseng-iseng lah gitu, kayak gini-gini kan gitu kan, lagi gabut nungguin renderan ini, gini-gini plak terbuka. Udah pas dibuka ya udah gini aja gitu, langsung gua buka semua. Nah, hari ini adalah aku mau beres-beres ini, aku mau copotin ya ini tiang aku mau copotin untuk besok aku mau pindah gitu ya ke studio baru gua. Nah, soal studio baru gua nanti aku bakal vlog juga ya, kita jalan-jalan juga, kita vlog gitu. Nah, ini aku mau beres-beres dulu, yang ini juga mau beres, tapi aku ada duit 2000 untuk beli kopi. Iya, 2000 coy untuk beli kopi ya. Uang ini aja sahabat ini, aku nggak ada punya uang lagi, ini aja ya, inilah gitu uang yang gua sisain dari YouTube gitu. Wah, 2000 tapi lumayan lah, 2000 ini masih bisa menemani saya ya. Lu di situ aja, lu di situ ya, di situ jangan kemana-mana. Gitu. Kocak. Nah, terus ini stick PS3 gua dan ini kamera aku yang sering gua pakai ya untuk ngevlog, untuk live stream ya. Aku pernah taruh di sini live stream aku. Nah, studio gua itu ya, kalau kalian lihat di sini, nah lihat di sini, tapi sebelum itu subscribe. Oke. Okay? Kalau kalian lihat ke sini, gila. Ini lorong gua, itu kamar-kamar kamar ada dua di situ sama di situ. Nah, ini rumah lama gua ya, kalau kalian lihat tuh. Sempit, Pak. Sempit jalannya, ya. Tuh sempit jalannya. Ini aku baru endem, aku baru ngasih kalian tunjukin rumah lama gua, studio lama gua. Dan studio lama aku bukan di tempat kamar atau semacamnya, tapi di ruang tamu. Yap, ruang tamu. Ada kipas di situ, selalu steady di situ ya.
karena kipas itu ngarahin ke gua sampai gua mau mising-mising gitu. Karena anginnya kenceng banget itu ya. Terus ada feed di sini ya, ada aqua ya, ada feed gitu, enggak disensor ya, disensor. Enggak disponsorin gitu ya. Nah, itu apa ada di situ? Ketara itu ada JM, kantong JM ini ya. Ini isinya itu. Boom. Isinya apa, Bang? Itu isinya. Isi kantong kresek, bukan kaos kaki, Pak. Itulah kantong JM tapi isinya ini. Nah, terus yang di sini botol-botol ya. Di sini botol-botol tuh. Yap, ada botol, ada semacamnya gitu. Nah, ini botol. Terus nah, ini belum diberesin, ada Indomie dari Indomaret ya. Oh. Aku enggak tahu siapa sih yang beli yang ini. Kayaknya semalam deh ke gua yang beli. Di sini ada ikan. Wih, mantap ya, ada ikan tuh. Tuh ada ikan. Kalau kalian suka ikan nih, kalian komen ya. Ya ada ikan apa ini? Aku enggak ngerti sih. Aku jujur bukan aku yang bukan abang yang beliin apa namanya ya? Beliin akuarium sama ikan-ikannya ini, bukan abang, tapi adik-adik aku gitu. Adik sama abang kakak saya gitu kan. Nah, kakak saya juga tuh beli ini nih. Beli ini. Nah, ini. Terus ini belumutan, coy. Ini kalau kalian lihat ya, itu belumutan sebatannya, tapi GG. Itu dari aku kecil ya, dari mungkin dari SMP akunya. Itu udah ada. Dan sampai sekarang, coy, udah nemanin saya 10 tahun apa 8 tahunan lebih lah itu. Itu jembatan tuh dulu enggak dirawat. Nah, baru-baru ini nah, mungkin yang bulan kemarin baru aku aktifin lagi itu jembatan itu. Dan di situ ada cangkang. Kayak kalau kalian lihat ini cangkang apa, guys? Coba kalian komen ya, sahabat ini. Coba kalian komen ya di video gua, itu cangkang apa? Kalau kalian bisa jawab ya, mantap. Terus di situ cangkang apaan tuh yang itu? Ada dua ya, jadi satu dua. Nah, itu cangkang apa? Kalian komen aja di bawah, oke? Nah, udah. Terus mau review apa lagi ya, sahabat ini? Oh ya, ini kalau kalian lihat ya, aku selama ini selalu menyembunyikan alat-alat aku di. Wih, Battle Fire. Kita lihat ya, Battle Fire. Apa isinya Battle Fire ini? Bu, kotak keyboard gua yang sekarang aku pakai yang ini. Ini jujur ini udah nemenin aku setahun lebih. Dan kalau kalian lihat, ini bekas aku main game, kayak main game CS:GO, game apa, game PUBG, game GTA 5, GTA San Andreas, LRP ya, ini semua sampai segini, coy. Main Ayu Dance ya. Ayu Dance sih enggak parah dia di sini keyboardnya. Tapi yang main game FPS di sini hancurnya gitu. Udah. Nah, si isi kotak ini adalah peralatan aku yang selama ini aku simpan, yang aku udah lama sih. Ups, koyak dusnya, koyak. Ya udahlah, nggak apa-apa lah, dusnya koyak tuh. Inilah isi dalam kotak itu aku selama ini. Dan ini aku simpan tuh, ini mouse aku, mouse lama aku dari Logitech. Aku pakai Logitech tuh, kalian lihat tuh Logitech kan. Nah, ini aku beli apa ya, aku mouse aku tuh yang lama tuh rusak, jadi dia galak mati gitu, pas digerakin tuh mati, digerakin tuh mati gitu kan, gak enak jadi mainnya. Nah, terus yang bawah-bawah ini, nah, ada adaptor wifi aku di sini. Nah, kalau kalian lihat ya, adaptor aku dari Tenda. Ya, dari Tenda. Kalau kalian mau beli ya, mau beli silahkan DM ke aku atau ya komen aja di bawah, atau kalian cek di Instagram aku, nomor WA aku ada di situ. Itu sih kalau kalian mau beli Tenda ini ya, adaptor wifi ini cocok banget buat kalian yang masih pakai HP gitu. Nah, pakai HP masih colokin USB bla 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 gitu, daripada lo ngerusakin HP lo sendiri ya, kecuali ini orang sultan
Karena kalau orang sultan mah bebas gitu, beli HP, HP rusak beli lagi gitu. Kalau orang yang di bawah lu gimana gitu kan, bukan sultan gitu maksudnya kan. Oke, sahabat Ende, aku mungkin sampai di sini dulu. Nah, nanti kita next. Aku mau beli jajanan dulu ya di luar. Nah, ini aku taruh dulu di sini karena aku enggak kunci. Nanti aja lah. Nah, sampai nunggu renderan video udah 26% dan ini cepet banget. Nah, ini aku no skip ya, sahabat Ende. Ini aku render hari Jumat. Jadi video ini mungkin aku tampilin di hari Sabtu. Karena ini hari Jumat, ini Sabtu. Jumat Sabtu ya. Video barunya hari Jumat yang ini, yang Sabtunya ini. Jadi aku ngerekam ini hari Jumat. Jadi kalau kalian lihat video gua yang baru hari ini ya, yang hari Jumat ini, kalian berarti ngelihat video gua yang kemarin yang besoknya. Jadi ada dua video sebenarnya. Oke. Okay? Udah itu aja sih sebenarnya. Aku langsung ke tempat lain ya. Sahabat Hendrik, aku lanjutin lagi video aku yang tadi. Tadi aku pergi dulu mampir beli kopi ya, beli kopi. Nah, ini aku beli kopi gitu. Nah, aku beli kopi, sahabat Hendrik. Tuh. Nah, aku beli kopi Torabika Mocha. Aku hobi banget kalau aku sih hobinya kopi, sahabat ini, karena kopi ini bisa nemenin ngantuk gua. Karena kalau nggak ngopi nggak bisa tenang aku. Di sini ada mak gua ribut ringan gua kayaknya. Kayak gitulah, kalau aku biasanya minum ini. Tadi aku beli dua, yang itu udah aku taruhin di situ. Ini gitu kan. Udah gitu aja sih sebenarnya. Video aku masih lama tuh. Saya ada 37%. 37% dengan yep, kecepatan masih sama ya. Ini aku pakai GTX 1050 Ti VGA-nya. Karena VGA ini enggak bisa dipakai untuk selamanya. Game-game tertentu juga enggak bisa dimainin. Ya, game-game tertentu lah yang bisa dimainin ya, maksudnya. Nah, game-game tertentu bisa dimainin atau ya, ini lumayan loh. Lumayan. Terus apa lagi ya? Aku mau ngapain lagi? Aku bingung juga sih. Ya, aku mau beres-beres ini ya. Oh, tuh ada bayangan tuh. Masih ada bayangannya. Ya, belum aku selesai itu kayak apa. Kocak dah. Itu ada lingkaran, ada itunya kayak itu. Ada tanggal, udah ya aku ditaruhin tanggal tuh di situ ya. Ada tanggal di situ buat gua tahu tanggal hari ini apa, tanggal berapa. Nah, karena hari ini hari Jumat, berarti tanggal 2, besok tanggal 3. Dan aku pindah besok. Ya, ini aku bakal copot dia itu di belakang itu. Belakang itu saatnya. Belakang itu kabelku banyak banget tuh kalau kalian lihat. Ini before-nya ini. Ini before-nya. Kalau kalian lihat tuh before ini ya. Ini before-nya belum aku beres-beres semuanya. Ini lo kalau lo mau lihat, teman-teman mau lihat ya, sahabat Andri mau lihat ya. Ah, tuh aku bisa ganti-ganti. Ini dari Lexus. Aku enggak disponsorin, dari Lexus ya. Benar-benar dari Lexus. Udah nemenin aku, makasih buat Lexus ya, udah nemenin aku. Main game FPS pakai keyboard ini enak loh keyboardnya. Gimana ya, keyboard dengan harga yang menurut aku 200 harga di bawah 1 juta pun enak masih. Teknikalnya itu loh mantap gitu. Aku nggak bisa teliti lagi, mantap lah pokoknya ya. Ini keyboard ini udah nemenin aku nge-main game gitu. Ini keyboard aku nih is the best pokoknya buat Lexus. Aku sebenarnya banyak sih merek keyboard itu, kayak Sandisk, ada Sandisk, ada apalagi itu banyak lah. Aku nggak tahu ya. Tapi aku sedang Lexus ini karena keyboardnya itu simple dan enak dipakai.
Tapi aku nggak tahu sih Rexus yang lainnya, aku belum pernah. Kalau misalnya Rexus mengirim-ngirim sesuatu, silakan ya DM aja ke Gmail Gmail aku ya, atau Instagram aku boleh kok, di deskripsi ya buat Rexus. Mau DM-DM, mau tanya-nanya gitu kan, asal jangan fake akunnya. Aku nggak benci banget kalau ketemu fake akunnya Rexus, ngaku-ngaku Rexus ya, gua kebukin lo. Dah, ada flash disk. Ini flash disk aku pakai flash disk aku colok di HP karena aku mau backup file video ini ya, video yang sekarang ini aku filenya aku backup ke sini, jadi nggak menemenuin HP memori HP aku gitu kan. Biasa aku ngeditnya tuh pakai apa ya, kamera tadi ya, yang pertama kali dah. Nah itu aku pakai kamera ini. Nah ini nih, misi kita sini nih dia. Nah biasa aku pakai kamera ini ngevlognya karena kamera ini burik ya, kamera ini burik cuman bisa di siang hari aja, jadi aku nggak pakai. Nah nanti studio aku bakal cari sinar matahari. Kenapa aku kalau nggak ada sinar matahari pak, nggak bisa bikin video pakai kayak ginian. Nah kayak ginian nggak bisa ya. Udah ada notif tiba-tiba ya, nggak usah bodo amat, aku males notif kayak gitu, biasanya notif memori sih. Nah udah, apalagi ya sebenarnya aku juga bingung nih. Paling ya itu aja, aku mau beres-beres ini. Tik, aku kasih kalian shoot ininya ya, shoot filmnya untuk yang ini, untuk beres-beresnya. Nah pokoknya ada itunya lah gitu, tapi aku di situ nggak banyak ngomong, kalian tinggal perhatiin aja videonya. Oke. Udah itu aja sih sebenarnya. Selamat menikmati video gua sinematiknya. Oke. Ini sebelum gua pindah. Ya, sebelum aku pindah. Oke, sahabat Andre. Akhirnya udah sampai di hari malam di mana aku udah ya masih berantakan ya. Ini lem-lem ini. Bah. Ya untuk itu, dan komputerku masih hidup. Aku belum beresin komputer aku, dan kalian lihat ya, di pagi hari ini berantakan di atas ini. Sekarang itu ada kotak aku di sini. Ya ini stand gua gitu. Nah, besok aku pindah sarannya ya di studio baru. Ya ini kotak-kotak aku, PS3 aku tuh, PS3 tuh itu ya, PS3 aku. Mungkin rumah ini studio gua, kenangan gua terakhir kali ya sahabat Hendrik. Dimana aku sukses di rumah ini, makasih loh buat penghuni yang ada di sini ya. Makasih ya, udah bantu aku gitu. Rumah ini ya is the best lah gitu. Rumah ini selalu nemenin aku, suka duka ada di sini semua sahabat Henry. Udah mau nemenin aku 20 tahun. Sekarang umur aku 22. Ya, 22 sesuai dengan tanggal itu, 22. Ya, intinya aku nggak tahu lagi mau ngomong apa sama rumah ini ya, sama studio lama aku. Yap, mungkin ini lemari yang sebesar gede ini ya, si gedeng ini aku tinggal ini sahabat Henry. Paling ya ini kenangan aku dari kecil ya, ini histori aku dari kecil sahabat Henry. Ini kenangan banget ini, gerobok lah, dan ada SMS bodo amat. Terus ini belum waktu itu di awal aku apa ya, room tour ya kalau nggak salah ya, ada room tour di 400 perak subscriber tuh, ini masih kotor dan ya berantakan lah gitu. Terus ada tali pinggang aku, ini selalu menemani aku walaupun barulah, baru mungkin udah aduh roboh. Ya pokoknya itulah nemenin aku. Keren loh sahabat Hendri, tuh tali pinggang aku tuh keren. Nah keren loh, gambarnya kayak gitu, kayak Big Boss. Ntar aku beli yang Big Boss lah gitu.
Terus ya banyak lah tuh, aku udah hidupin tuh LED aku. Tuh kalian lihat ya, bisa ya. Ini alat aku untuk bongkar komputer. Nah, ini untuk aku bongkar komputer. Terus ada Uno aku, dan di barang aku selama ini ada di sini, sahabat Henry. Nah, barang aku itu sebenarnya udah ada di sini. Tuh Uno stako aku tuh. Ini Uno stako aku di sini. Ya, buat main. Ya, kalau kalian suka pengen punya kayak gini, aku mungkin nanti pas di 1500 subscriber aku bakal ada giveaway Uno stako buat sahabat Henry ya. Nanti aku bakal ngadain itu. Oke, tunggu 1500 subscriber. Kalau udah 1500 subscriber, kalian langsung komen sebanyak-banyaknya ya di video ini. Bukan di video yang aku setiap hari upload, bukan ya. Di video studio gua yang baru. Pokoknya ntar aku ada giveaway ini sama kartunya. Nanti aku jadi satu set, aku giveaway kalian untuk semuanya. Jadi kalau kalian ikutan giveaway-nya, jangan lupa kalian follow Instagram aku ya. Instagram aku tuh paling easy, kalian cek aja di deskripsi. Terus juga kalian subscribe channel ini, nyalakan notifikasinya, terus screenshot ya bahwa kalian tuh bahwa kalian share juga video gua. Itu aja sih sebenarnya, simple. Itu enggak ini. Dan listrik aku bunyi. Tuh, listrik aku bunyi, Pak. Ya, karena besok adalah perpindahan aku terakhir dan boom. Ini kenangan aku di tahun 2017. Di tahun 2017 aku, ya kalau kalian mantau channel lama aku ya pasti tahu kenapa ada ini. Ya, dari awal sampai aku nge-YouTube terus aku delete channel itu pasti kalian tahu kenapa aku ada ini ya. Ya aku jelasin sedikit lah kalau yang buat yang enggak tahu gitu kan. Nah, ini aku dari tahun 2017 aku buka warnet. Nah, di sini aku buka warnet, sahabat Henry. Aku buka usaha kecil-kecilan, koko gua lah gitu, abang aku buka usaha kecil-kecilan di sini. Terus aku juga ya, aku nyagain. Nah, itu masih ada bekatnya. Itu bekat di mana bekas itulah pokoknya, bekas menu apa yang aku jual gitu. Maksudnya menu itunya loh, apa namanya? Ya strukturnya lah gitu. Ya, ginilah sahabat Henry. Rumahku yang dulu ya. Tuh kalian lihat plafonnya udah jebol. Ah, ini banyak kenangannya. Yang ini dulu gua pasang taruh modem nih ceritanya. Taruh modem. Dulu pakai apa ya namanya ya? Pakai modem loh. Dulu ada musim zaman-zaman modem. Nah, aku taruh di sini. Terus sekarang udah enggak ada lagi. Itu udah hancur gitu. Ya, nih kenangan sekali. Oke. Okay. Udah, itu aja sih sebenarnya. Say goodbye.